Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Syari Ekadir dalam rancangan OMG Terbitan Malaysia Gazette. Kali ni kita unik sikit. Kita tak buat kat studio kita macam biasa, tapi kali ni kita bersama satu tokoh yang sangat penting untuk mengupas satu isu yang mengejutkan sejak akhir-akhir ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya adalah tokoh media yang tidak asing lagi, iaitu Tan Sri Johan Jaafar, iaitu bekas orang kuat utusan, bekas orang kuat Dewan Bahasa, bekas orang kuat HPLM dan macam-macam orang kuat lagi. Kenapa kita bersama dengan Tan Sri Johan Jaafar? Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini kita dikejutkan apabila beratus pekerja utusan melakukan piket di depan utusan Malaysia, mendakwa bahawa mereka tidak dibayar gaji hingga 4 bulan dan kemungkinan akhbar yang sangat berpengaruh terutama terhadap orang Melayu itu akan ditutup. Masyarakat terkejut kerana masyarakat di luar tidak pernah menyangka bahawa sebuah akhbar Melayu yang sangat berpengaruh seperti Utusan Malaysia boleh menghadapi kemelut dan krisis kewangan yang sebegitu teruk. Apa khabar Tan Sri? Khabar baik. Baik, Tan Sri. Saya rasa tak ada orang lain lagi yang lebih layak untuk mengulas. Kerana pertama, Tan Sri mempunyai background media dan Tan Sri juga pernah mengetuai Jabatan Editorial dan di bawah kepimpinan Tan Sri pernah memperlihatkan bahawa Utusan Malaysia pernah mencatatkan jualan akhbar yang sangat hebat, sangat laris. Saya pernah ingat masa saya sekolah dulu, akhbar Mingguan Malaysia hari Sabtu orang dah tunggu di pasar malam, tak sabar nak mendapatkan naskah Utusan Malaysia. Baik Tan Sri, soalan saya yang pertama, kita terus. Apa sebenarnya yang terjadi pada Utusan? Sebab orang kat luar dia tak tahu. Dia tahu, dia baca-baca-baca, tapi tiba-tiba tersentak apabila diberitakan bahawa Utusan mengalami pelbagai masalah. Sebagai Tan Sri yang memantau, of course, walaupun dah selepas jadi ketua pengarang, masih lagi membaca. Jadi apa sebenarnya kalau kita boleh explain kepada publik apa sebenarnya yang berlaku pada Utusan Malaysia tadi? Terima kasih, Saudara Syahril. Sebenarnya apa yang berlaku pada Utusan itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, terutama bagi saya lah. Saya mempunyai hubungan istimewa dengan Utusan, walaupun dah lebih 21 tahun tinggalkan Utusan sebagai ketua pengarang, tapi saya masih lagi menganggap bahawa Utusan adalah universiti kedua saya yang sangat bermakna. Dia apa yang berlaku pada Utusan ini tidak berlaku dalam satu hari atau dua hari, tapi ini merupakan satu proses yang panjang yang memerlukan kajian yang sangat mendalam. Tapi sebagai orang biasa, sebagai pembaca Utusan dan orang yang mengikuti Utusan, saya fikir masalah yang pertama yang dihadapi oleh Utusan ialah masalah persaingan yang hebat. Bukan saja persaingan sesama akhbar media arus perdana yang lain pada ketika itu, tetapi juga realiti baru yang dihadapi oleh semua akhbar di dunia ini, termasuk Utusan, iaitu realiti pengaruh internet dengan media sosial yang impaknya sangat luar biasa. Dan kemudian saya percaya juga ini ada kaitannya dengan suap khabar itu sendiri, perlunya mana-mana suap khabar membuat penyesuaian dan sebagainya. Dan selain daripada itu, tentulah ada hujah-hujah lain yang membabitkan soal keutamaan Utusan, selan Utusan, pendekatan yang dibuat oleh Utusan khususnya menjelang pilihan raya 2018. Jadi semua ini faktor yang mempengaruhi mengapa Utusan berada pada kedudukannya sekarang. Tan Sri dianggap orang luar sebab Tan Sri daripada Dewan Bahasa, tiba-tiba diangkat menjadi ketua pengarang pada tahun itu. Orang diparachute. Ya, diparachute kan. Diparachute kan. Okey. Bagaimana budaya Utusan ketika itu? Tiba-tiba orang luar ni jadi kita punya ketua masa tu. Kalau Tan Sri boleh share sikit pengalaman masa mula-mula diparachute kan ke Utusan tu. Sebenarnya saya di Dewan Bahasa pun banyak waktu saya bertugas di sana. Saya banyak terlibat dalam dunia yang membabitkan soal kewartawanan. Saya menjadi ketua pengarang kumpulan majalah-majalah Dewan Bahasa.
dan saya bertanggungjawab antara lain ke atas majalah Dewan Masyarakat. Ya. Yeah. Dan Dewan Masyarakat ini adalah sebuah majalah yang agak istimewa, agak unik. Ya. Dan kita juga mempopularkan ataupun menggerakkan apa yang kita sebutkan investigative reporting, macam yang kita buat dalam kes Natrah. Yeah. Yeah. Revisit peristiwa Natrah yang sangat luar biasa itu. Yeah. Dan kita telah menggunakan satu tim yang dipimpin oleh Fatini Yaakob untuk mengesan sampai pada akhirnya di mana Natrah dan sebagainya juga. Ini proses yang telah kita lakukan. Jadi sebenarnya saya sendiri tidak asing dalam dunia kewartawanan. Cuma bukan kewartawanan pesurat khabaran tetapi kewartawanan majalah. Sebab kita harus ingat Syarif bahawa dalam tradisi pesurat khabaran dan permajalahan Melayu, hubungan di antara kewartawanan majalah dan akhbar ini tak jauh beza. Daripada dulu pun. Dulu kita ada akhbar saudara, majalah guru dan sebagainya. Ini merupakan wahana ataupun alat yang digunakan oleh orang Melayu untuk tujuan mereka, untuk menyampaikan pandangan mereka dan sebagainya. Jadi tradisi permajalahan itu seperti juga tradisi pesurat khabaran itu bukan asing bagi banyak pihak dan khususnya bagi Dewan Bahasa. Memang telah wujud majalah Dewan Masyarakat ini sejak tahun 1963. Itu merupakan majalah yang agak kritikal dan merupakan majalah yang sebenarnya dia banyak memuatkan kandungan yang bersifat kewartawanan. Dan dia pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh wartawan. Wartawan quote, open and close inverted commas lah ya, di Dewan Bahasa, antaranya macam masa itu Saudara Jalil, Saudara Sulaiman Masri dan sebagainya. Ini merupakan orang yang memang terlatih dalam dunia kewartawanan. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi saya. Jadi bila saya masuk ke utusan itu, cuma tentulah budaya di utusan itu berbeza daripada budaya Dewan Bahasa. Dan saya sebenarnya sangat menghormati utusan. Ya. Dan kami mempunyai hubungan yang baik dengan utusan. Sebab sewaktu Tan Sri Zainuddin Maidin menjadi Ketua Pengarang, dan kami banyak bekerjasama. Malah kita benarkan misalnya liputan penyiasatan Natrah itu disiarkan di utusan Malaysia, di Mingguan Malaysia. Jadi sebenarnya kerjasama itu dah ada, dan saya mengenal hampir ramai para wartawan ketika itu, bukan saja di utusan tapi juga di Straits Time. Baik, antara wadah ataupun perjuangan politik Melayu, survival Melayu dan juga tuntutan komersial, okey, ketika itu sudah tentu bila Tan Sri duduk di kursi panas Ketua Pengarang Utusan, selain daripada ialah segala penulisan, Tan Sri juga perlu memikirkan tentang survival paper itu, tentang apa yang orang Melayu nak baca, apa orang muda nak baca. Tan Sri memperkasakan Mingguan Malaysia dengan bahagian hiburan pun menjadi hebat sama sekali apa masa tu. Jadi apa ketika dipilih untuk duduk di kursi itu, pertimbangan-pertimbangan itu macam mana Tan Sri? Yang pertama, saya diperingatkan oleh seorang tokoh yang terkenal yang pernah berkhidmat di Dewan di utusan, mengatakan bahawa tidak ada ketua pengarang yang meninggalkan utusan tanpa kontroversi. Itu ingatan pertama yang diberitahu saya. Dia kata, kedua, bila kita masuk ke utusan ni sebagai ketua pengarang, sebelah kaki kita dah ke ISA dah. Mengambil kira bahawa ketika itulah sejarah misalnya editor utusan dulu, pengarang utusan iaitu Syed Dhari, yang ditahan di bawah ISA selama 17 tahun. Dan kemudian kita kena ingat bahawa orang seperti Pak Samad Ismail, orang seperti Pak Sako dan sebagainya, ini merupakan tahanan ISA yang lama, dan mereka adalah tokoh-tokoh besar di utusan. Jadi saya faham tu. Tetapi yang lebih penting bagi saya pada ketika itu ialah untuk mengimbangi keperluan utusan sebagai sebuah wadah orang Melayu yang penting. Pada ketika itu, utusan ini dianggap sebagai suatu lidah resmi Melayu yang sangat dihargai, dan sejak dulu pun
Utusan Melayu, utusan Melayu ni memang dianggap sebagai sebuah penerbitan yang dihormati. Sebab itulah pada tahun 1961 UMNO mengambil keputusan untuk mengambil alih editorial utusan, lalu melancarkan mogok utusan Melayu dalam tahun 1961 yang bertahan selama 90 hari. Jadi mereka merasakan bahawa utusan sangat kritikal, mereka tak boleh kontrol utusan. Sebab itu mereka perlu ambil utusan. Dan saya merasakan hal ini penting. Tetapi pada waktu yang sama, saya juga menganggap bahawa utusan ada menggunakan bahasa, iaitu bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan negara ini. Artinya saya juga mengambil kira bahawa sebahagian daripada pembaca utusan adalah mereka yang bukan Melayu. Kemungkinannya mereka tidak memahami minda orang Melayu, kemungkinannya mereka tidak mempelajari bahasa Melayu. Di mana mereka nak belajar bahasa Melayu? Jadi saya menggunakan sikit sebanyak pengalaman saya di Dewan Bahasa. Sebab Dewan Bahasa ni bahasanya agak teratur sikit. Sebab dia merupakan penjaga bahasa Melayu. Sebab itu namanya Dewan Bahasa. Jadi saya membawa budaya memperbaiki bahasa di utusan Melayu. Sebab bagi saya, pada akhirnya yang penting ialah sesebuah penerbitan itu bukan saja dihormati kerana pendekatan kita, kerana liputan kita, kandungan kita, fairness kita, keadilan kita, tetapi juga kerana penguasaan bahasa yang baik. Saya selalu juga percaya bahawa kalau misalnya kita meletakkan bahasa itu kepada level yang rendah, maka dengan sendirinya orang akan hilang penghormatan bukan saja kepada penerbitan itu tetapi juga pada bahasa itu sendiri. Sebab itu saya pada masa saya masuk ke utusan tahun 1992, saya terperanjat tengok rumah-rumah itu masih ada punca ganda dua yang digunakan. Sedangkan perkara itu sudah dimansuhkan dengan berakhirnya yang disebutkan sebagai ejaan Malindo dalam tahun 60-an ataupun dalam awal tahun 70-an. Tetapi masih digunakan. Saya kata itu tidak boleh diterima. It's not acceptable. Walaupun kita nak ringkaskan, tapi dan kemudian pada waktu yang sama saya juga nak memastikan supaya akhbar yang baik mesti dibaca. Tak guna ada apa semua tapi orang tak baca. Orang tak baca. Kita boleh terbitkan akhbar yang baik, tetapi akhbar mesti dibaca. Sebab itu saya melakukan revamp. Yang bagi saya yang pertama, saya nampak akhbar mesti diedit dengan baik. Tetapi pada waktu yang sama mesti kelihatan cantik. Saya tak percaya pada konsep orang kata judge a book by its cover. Orang kata orang tak setuju. Saya sangat setuju. Begitu juga surat khabar. Sebab itu saya perkenalkan ataupun saya popularkan konsep yang saya sebut sebagai editing by design. Edit dan design itu suatu yang sama. Jadi artinya saya membuat perimbangan di antara tujuan kita mengangkat martabat utusan surat khabar itu sendiri, dan juga yang lebih penting lagi adalah untuk memastikan bahawa dia laku. Sebab kalau dia tak laku, Syaril, edarannya rendah, kita ada masalah untuk meyakinkan pengiklan. Surat khabar tidak boleh hidup sendiri tanpa iklan. Dan ketika itu kita tahu bahawa setiap khabar utusan Malaysia yang dijual, kita rugi 30 sen. Setiap khabar yang dijual. Setiap akhbar yang dijual, kita rugi 30%. Itu belum masuk lagi return atau pulangan. Artinya, berdasarkan kepada semua costing akhbar itu, kita dah ambil kira semua sekali, kita jual katalah akhbar itu dengan harga RM1 lah katakan. Dan kita rugi 30% bagi setiap akhbar yang kita jual. Jadi macam mana kita nak tampung? Tentunya dengan iklan. Jadi iklan ni memainkan peranan yang sangat penting. Dan pada ketika itu, kita harus ingat bahawa perimbangan iklan dari segi iklan untuk akhbar dengan iklan untuk TV, akhbar 60%, TV 40%. Jadi akhbar pada ketika itu menguasai segmen expenditure iklan. Pada ketika itu saya ingatlah, saya fikir dalam tahun 90-an tu dia punya total advertisement ataupun advertisement expenditure ni total bagi Malaysia termasuk TV dan itu lebih kurang dalam 3.5 bilion. Artinya akhbar kontrol lebih daripada 2 bilion pada ketika itu. Jadi saya harus membuat perimbangan. Bercakap tentang fairness, bercakap tentang pegangan UMNO dalam utusan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan Tan Sri Johan Jaafar. Register.
Kami datang kerja pinjam duit untuk isi minyak dan datang ke ofis bekerja separuh mati tanpa gaji. Itu yang berlaku. Hari ini kita kena mendesak mereka supaya cari duit. Mana gaji kami? Mana gaji kami? Baik, kita kembali lagi bersama dengan Tan Sri Johan Jaafar. Kita tengah sedap ni berbincang tentang utusan Malaysia ni. Okey Tan Sri, orang media ni dia sensitif. Orang media penulis ni dia sensitif. Kadang-kadang macam orang kata apa, tak boleh nak ditegur, kan? Rasa dia saja yang betul dan sebagainya. Dalam konteks utusan Malaysia, bila berlaku krisis sebegini, sudah tentu tak boleh tidak kita kena akui, dah tentu di sebalik impak revolusi 4.0, internet dan sebagainya, nak tak nak kita kena akui bahawa kita sendiri pun sudah tentu ada kelemahan-kelemahannya. Sebagai bekas ketua pengarang utusan, bertahun-tahun dalam utusan Malaysia, melihat sendiri warga, macam mana warga kerja dia bekerja, melihat sendiri bagaimana editor dia bekerja, fotografer dia bekerja dan sebagainya. Mungkin setelah apa yang berlaku ni, mungkin it's about time untuk kita muhasabah diri. Walaupun benda tu orang kata nak telan tu payahlah kan, tapi akhirnya kita kena terima hakikat bahawa nak tak nak perlu ada perubahan. Jadi orang utusan bertanya, nak berubah apa? Apa yang kami nak berubah? Okey, Tan Sri, silakan. Yang pertama, saya percaya bahawa ini merupakan peluang kedua, second chance sebagai utusan. Dan rakyat tiba-tiba tersentak dengan berita bahawa utusan Malaysia yang merupakan flag bearer syarikat yang telah wujud selama 80 tahun digerakkan oleh tokoh wartawan tersohor, Rahim Kajai, dengan bersama dengan orang seperti Yusof Ishak, yang kemudiannya menjadi Presiden Singapura, dengan tradisi yang cukup panjang dan luar biasa. Selain daripada senario apa nama, internet, social media dan tekanan apa nama ni terhadap keperluan semasa yang berlaku, tapi yang lebih penting lagi, utusan telah diberikan peluang kedua, dan kita harus ingat, Syaril, orang bersimpati dengan utusan. Tiba-tiba orang yang tak beli utusan nak beli utusan, dan saya harap dengan menaikkan harga 50 sen itu, ini merupakan satu tindakan yang betul. Sebab kalau orang tak beli dengan harga kurang 50 sen, kenapa mereka harus beli dengan harga lebih 50 sen? Tetapi kita nak berpegang kepada konsep bahawa mereka mahu supaya utusan Malaysia berterusan. Artinya, mereka nak mempertahankan institusi itu. It is not about utusan. Ini bukan tentang utusan Malaysia. Ini adalah institusi Melayu yang mesti dipertahankan. Saya sokong 100% hal itu. Dan kita juga harus ingat bahawa simpati orang tak bertahan lama. Berapa lama orang boleh beli utusan semata-mata kerana dia nak support utusan. Kalau kita curahkan 1.6 juta, 1.6 juta ni macam curah air daun keladi. Sekejap, nak bayar gaji bolehlah, tapi berapa lama boleh bertahan. Maka itu, tiga perkara mesti dilakukan semata-mata. Tiga perkara. Yang pertama, orang utusan kena dengar. Yang pertama, orang utusan sendiri kena tanya. Di mana silap kita? Kenapa dulu orang beli utusan, sekarang tak beli utusan? Saya tak nak buat perbandingan dengan zaman saya, Syaril dan sebagainya. Saya tak nak buat perbandingan itu. Zaman saya, mingguan Malaysia 600 ribu. 600 ribu circulation. Kita ada edisi Sabtu, itu yang Syaril sebutkan tadi. Kita ada edisi petang, Sabtu. Utusan Malaysia mencecah lebih daripada 350 ribu. Okeylah, kita katakan itu era berbeza, zaman berbeza. Masa itu tak ada internet, tak ada surat khabar online. Tidak ada apa nama ni, Facebook, tak ada WhatsApp, tak ada Instagram. Apa yang berlaku di luar, kata dekat Jalan Gasing sekarang, kita kena tunggu besok untuk tahu. Tetapi hari ini sekarang real time. Satu orang ambil gambar viral kemalangan yang berlaku di Jalan Gasing misalnya, sekarang sudah viral. Okey, kita nafikan, kita ketepikan hal itu semua. Itu perbincangan akademik yang boleh kita bincangkan. Ini masalah yang dihadapi oleh semua surat khabar. Yang pertama, kita tanya diri kita, di mana kita silap? Apa kesilapan kita? Dan mesti ada kesediaan untuk orang utusan memulakan satu tradisi untuk membuat penilaian secara mendalam.
dan katalah senang cakap buat brainstorming lah. Okay. Saya harap mereka akan buat, kata orang tu apa nama ni, retreat untuk brainstorming lah, keperluan yang sangat penting. Ya. Kita tengok di mana silap kita, apakah kerana kita menjadi hang tuah yang berlebihan, ya, hingga kesetiaan kita menjejaskan kita. Utusan ni memang kita tahu daripada dulu memang milik UMNO. Zaman saya pun saya utusan milik UMNO. Tetapi kita ada ruang, kita ada peluang untuk kita menjadi kritikal. Malah kita boleh membuat pendedahan salah laku pemimpin UMNO. Sebab kita ada ruang itu. Dan bila ada kesempatan, kita gunakanlah sepenuhnya. Tetapi kalau kita bertindak dalam konteks bahawa kita merasakan bahawa kita lidah resmi parti, orang akan hukum kita. Saya fikir ini muhasabah diri yang harus kita lakukan. Sedang cakap dalam bahasa Inggeris, kita mesti ada humility. Kita mesti ada kebijaksanaan kita, dan kita mesti ada rasa rendah diri untuk kita memperbaiki diri kita. Dan kita mesti melakukan itu, Syaril. Kita tak dapat elak daripada melakukan perkara itu. Kita tak boleh sombong lagi lah. Sebab kita sekarang ni perlu hidup. Yang kedua, saya fikir apa yang lebih penting pada utusan juga ialah untuk memastikan ada plan jangka pendek dan jangka panjang. Penstrukturan semula mesti dibuat. Sebab ini penting. Kalau tak ada penstrukturan semula ini, kita utusan akan menghadapi masalah berterusan. Senang cakap, utusan sekarang pun penama ini sudah bukan lagi syarikat yang tersenarai di Bursa. Mulai hari ini rasa saya, sebab dia dah dililis hari Jumaat ni, iaitu penama hari ini. Jadi dah tidak lagi merupakan syarikat yang tersenarai di Bursa. Sebab mereka telah melalui proses penama PN17 yang agak lama. Mereka rugi 8 tahun betul-betul. Jadi sebenarnya dari segi ini kebaikan. Kebaikannya ialah untuk bila kita pergi private, kita tak perlu risau pandangan orang luar, investor, pelabur dan sebagainya tentang apa yang kita nak buat. Buatlah sesuatu yang inilah baik. Masanya. Ini masanya. Dan yang ketiga, saya fikir utusan kena fikirkan semula bisnes modelnya. Model bisnes yang dulu dah tak boleh pakai lagi. Contohnya beginilah, utusan dulu agak diversified. Dulu utusan kita ada taksi pun kita ada. Utusan ada estate, utusan ada TV transport. Station, utusan ada transport. Tapi semua tu wallahualam mana perginya lah, tak apalah. Malah Syarif juga harus ingat bahawa syarikat iklan luar yang terbesar di Malaysia sekarang ni ialah Big Three. Big Three Sdn Bhd ini adalah milik Media Prima Bhd. Sejarah Big Three ini dia bermula daripada UPND. UPD. Kemudian tu oleh kerana ada masalah UPND, Media Prima sampai beli. Sampai ada cawangan di Jakarta. Dan macam-macam lagi. Dan kemudian Media Prima beli dan dilakukan penstrukturan. Dan sekarang ni UPD merupakan syarikat outdoor advertising yang terbesar di negara ini. Artinya, utusan ada semua tu. Apa yang utusan perlukan adalah bisnes model yang baru. Mungkin dia perlu menjadi konglomerat macam ataupun syarikat seperti Media Prima. Media Prima ni dia bila dibuat apa nama ni, penstrukturan dulu, semua media related companies ada di bawah. Jadi dia ada radio, dia ada TV, dia ada surat khabar, dia ada outdoor dan sebagainya. Semua media related. Tetapi utusan juga harus fikirkan hal ini. Dia tak boleh bergantung hidup hanya dengan surat khabar. Artinya dia mesti ada keperluan untuk diversify. Mungkin media related. Saya taklah menggalakkan dia masuk dalam sistem, dalam apa nama, industri perbankan ataupun pembuatan ataupun yang langsung tak ada kena-mengena. Tapi mana yang ni? Cuma yang fokus lah. Kita fokus. Itu penting. Jadi tiga perkara ini mesti diperlu dilakukan. Tiga perkara orang utusan, pertama diri sendiri. Kedua penstrukturan yang kepanjang dan jangka pendek, dan yang ketiga adalah bisnes model yang baru. Benda paling penting dalam perang adalah jeneral. Tansi ada sebut tadi, kita tidak boleh jadi hang tuah yang orang kata apa, berlebihan. Setia membabi buta. Setia membabi buta. Baik, persoalannya sekarang utusan, jawatan ketua pengarang utusan tu memang memainkan peranan yang sangat besar daripada zaman Pak Melan, Tan Sri Zam, arwah Tan Sri Johan, Zainuddin Maidin dan sebagainya. Dia memainkan peranan yang besar. Macam di zaman Tan Sri Johan, kita selalu diberitahu bahawa Tan Sri Johan ni dia suka benda-benda yang berkaitan dengan kemanusiaan, kemasyarakatan, apa semua.
Sekarang ni kebetulan Tusan belum ada lagi ketua pengarang. Saya rasa lah, saya tak, saya dimaklumkan begitulah. Ya, itu, itu pun sikit pelik jugalah. Ya, pelik juga tu. Ketua pengarang. Ya. Kalau ada seseorang yang dilantik untuk menjadi ketua pengarang. Ya. Kalaulah Tan Sri boleh bisik dengan dia untuk apa nak buat, apa yang Tan Sri nak cakap kepada dia. Terutama dulu tak boleh sangat sebab dulu UMNO dah apa saham apa semua, sekarang ni UMNO pun dah release dia punya saham apa semua. Bagaimana senario dia? Ketua pengarang mesti dilantik. Mesti dilantik. Wak Ima tu, terbalik ke apa ke? Wah, kita barang tetap kena kita dia. Kita tak ada Superman dalam dunia okay. ni. Alright. Superman ni hanya dalam dalam filem dan dalam etos. Okey. Tak semua orang boleh buat semua benda. Yeah. Saya kalau misal kata disuruh, katalah pada ketika itu disuruh mentadbir atau mengurus utusan pada waktu sama jadi ketua pengarang, saya akan tolak. Yeah. Sebab itu bukan kekuatan saya. Yeah. Walaupun saya ada pengalaman pengurusan misalnya. Yeah. Itu bukan kata orang tu strength saya atau kekuatan saya. Jadi kita perlu ada seorang ketua pengarang. Sebab surat khabar ini, identifikasinya adalah tentang tokoh yang memimpin apa yes, itu. Yes. Yeah. Mungkin okeylah, kita katakan itu zaman dululah. Yeah, yeah. Kita perlu ada editor yang kuat untuk memastikan hala tuju. Tapi kalau tanpa pimpinan editorial yang betul, ke mana hala tuju kita? Betul. Yeah. Jadi sebab ini merupakan, kita harus ingat bahawa suat khabar seperti utusan ini lebih daripada sekadar suat khabar. Pertimbangan bisnesnya ada dan kemudian kita punya pertimbangan tanggungjawab kita ada. Yeah. Tanggungjawab pada siapa? Pada negara, pada bangsa. Yeah. Kan? Itu tanggungjawab kita ada. Mm. Dan dia mesti ada satu strategi yang jelas. Kemana kita nak bawa suat khabar ni. Yeah. Dia tak boleh bersifat ad hocish. Hari ini kita buat begini, besok kita buat begitu. Orang tak percaya kan kita. Yeah. Tapi kalau kita ada satu orang ketua pengarang yang dilihat sebagai pemimpin, yang orang ini ada credibility-nya. Jadi kalau Syaril tanya saya, apa nasihat saya? Yang pertama, lantik ketua pengarang. Lantik dulu. Apa pun lantik dulu. Yang kedua, lantiklah ketua pengarang yang betul-betul faham tentang keperluan utusan sekarang. Dia bukan maksudnya dia ketua pengarang biasalah. Dia mesti ada kepahaman itu. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali saya fikir, mesti ada plan editorial yang jelas. Kemana dia nak bawa. Sebab macam saya katakan tadi, kalau kita dah tahu kita ada buat kesilapan, sehingga orang tidak beli kita, orang tidak baca kita, orang tak hormat kita, hilang credibility, mesti ada sebabnya. Kita tak boleh salahkan orang kerana tidak membeli utusan. Yeah. Yeah. Saya selalu, masa saya jadi ketua pengarang, saya turun ke bawah bersama-sama dengan pegawai-pegawai pemasaran. Saya tengok orang, apa sifat orang beli surat khabar dekat kedai mamak ke mana kan. Dia orang beli surat khabar, kenapa dia pilih berita harian, kenapa orang tertentu pilih utusan. Dan saya buat study itu, saya buat keputusan pada masa itu, saya kata saya akan mengalahkan berita harian sebab masa itu berita harian adalah khabar bahasa Melayu nombor satu. Saya kata bagi saya masa satu tahun setengah, saya akan kalahkan berita harian. Dan saya berdasarkan kepada motivasi itulah saya membuat perubahan. Sebab Syaril harus ingat betul, dalam suat khabar ni, yang berita muka satu kadang-kadang kita tak boleh kontrol. Ini kita beri keutamaan kepada pemimpin politik dan sebagainya. Ramai juga orang yang tak suka benda tu. Wahyu. Sebab itu masa dia utusan dulu, kita ada tiga lead story. Okay. Itu masa utusan broadsheet lah, sekarang dah tak boleh buat lah. Kita ada tiga. Yang pertama tu yang kita terpaksa letak. Kenyataan dasar dan sebagainya, kadang-kadang ada perkara-perkara besar dan sebagainya. Yang kedua tu di bawah, dia lipat orang tak nampak. Tetapi yang jual surat khabar ni adalah human interest story tu. Crime, third line, artis. Berita nombor tiga tu. Itu yang selalunya jual surat khabar. Jadi sebab orang, kadang-kadang orang mahu human interest story. Jadi kita kena imbangkan. Ada berita serius, ada berita tak serius. Ada tulisan serius, ada tulisan tak serius. Macam mingguan Malaysia, salah satu faktor orang beli mingguan Malaysia kerana panca indera. Panca indera. Orang nak tengok Jui. Orang Jui punya gosip. Orang ada gosip dan sebagainya kan. Kadang-kadang orang nak tengok itu. Dan kita sedia cater untuk grup inilah. Ada orang yang tak suka langsung. Bila dia baca beli untuk mingguan Malaysia, dia tak nak baca tu. Dia tinggalkan ke tepi, dia baca mungkin kolom yang agak serius dan sebagainya. Masing-masing punya selera. Tapi kita mesti beri peluang kepada semua orang. Sebab yang membaca surat khabar ni, Syariah,
dia bukan Perdana Menteri seorang, bukan menteri, bukan orang cerdik pandai saja, bukan orang universiti saja, tetapi tukang kebun, pemandu apa nama ni, sekarang ni pemandu Grab, siapa pun baca surat khabar. Sebab itu spektrum pembacanya luas. Jadi pada pandangan saya lah, dalam konteks hari ini, utusan mestilah memulakan satu langkah baru untuk menanyakan soalan. Soalan yang selalu saya tanyakan kepada pegawai saya dulu, ya, mereka yang menjual surat khabar saya, apakah itu yang pembaca nak? Saya bagi tanya kepada editor saya, you buat story ni orang nak baca tak? Itu soalan saya yang kedua. Nombor dua, saya ada apa yang saya istilahkan sebagai the Sungai Balang Index. Sungai Balang Index? Sungai Balang ni kampung saya. Okey. Index Sungai Balang ni mudah aja. Saya kata, sekiranya ada perkataan atau frasa yang tidak difahami oleh orang kampung saya, jangan pakai. Walaupun bunyi macam bombastik sikit. Bombastik. Orang tak baca. Orang tak tahu. Sebab surat khabar ni harus difahami. Dan satu lagi, kadang-kadang kita ni dah sampai pada peringkat editing surat khabar. Satu ayat sampai 30 perkataan. Hilang subjek predikat. Bagi saya, apa saja yang lebih daripada 15 perkataan dah tak. Tak bagus. Tak bagus. Jadi saya tentu, saya gunakan itu yang saya sebutkan sebagai Sungai Balang Index. Artinya, kita mesti memastikan bahawa khabar yang kita baca itu mudah dibaca. Itu, dan tentulah kalau ketua pengarang baru ni cabarannya cukup luar biasa. Nak mengembalikan keyakinan pembaca. Sebab orang, Tansi, saya nak tanya sikit je. Sebab kalau kata utusan ni cerita menyebelahi UMNO ke apa ke, dia hanya orang kata apa, mungkin satu muka surat apa semua, sebab kita ada banyak lagi muka surat ni yang cerita pasal. Tapi rakyat dah dimomokkan utusan ni, ni cerita UMNO lah ni. Nak ubah mindset orang sekarang ni, Tan Sri, macam mana? Walaupun sekarang ni UMNO dah kata kami dah lepaskan pegangan kami. Kan, tapi dah orang kata dah cop dah. Kalau ni ni paper tu UMNO lah. Nak ubah tu macam mana, Tan Sri? Dia kalau kita tengok pun banyak akhbar lain. The Star. Kita tahu dia milik MCA. Semua orang tahu tu. Dan kita boleh bagikan nama lah mana-mana akhbar pun. Tidak ada kebebasan yang mutlak. Tidak ada kebebasan yang mutlak dalam media. Jadi budaya persurat khabaran di Malaysia ini memang dia affiliation dengan parti politik. Tapi itu bukan alasan untuk mengatakan bahawa kita tidak boleh bersifat lebih terbuka, lebih toleran dan sebagainya. Ini soal persepsi, Syaril. Kadang-kadang persepsi ini membunuh. Orang punya perception bahawa utusan ni rasis. Dan persepsi ni membunuh. Yang menyebabkan orang tak berani nak apa nama ni, nak orang tak suka nak baca, pengiklan tak berani masuk, ya, kerana persepsi tu. Betul atau tidak itu kita boleh hujahkan. Tetapi bila hal ini berlaku, kesan atau impaknya luar biasa. Jadi kita kena mengelak soal persepsi ni. Kita tumpukanlah kepada apa yang diperlukan dalam konteks hari ini. Realiti politik semasa dah berubah. Mungkin utusan yang dipimpin oleh apa nama ni Rahim Kajai dalam tahun 1939 berbeza daripada utusan yang dipimpin oleh Pak Melan dalam tahun 60-an ataupun sewaktu saya atau Tan Sri Zah memimpin. Jadi orang Melayu juga dah berbeza. Dulu tuntutan orang Melayu berbeza. Sekarang orang Melayu dah lebih terbuka, dah lebih berani bersaing dan sebagainya. Mereka mempunyai keyakinan dan confident yang lain. Dan mereka tak mahu misalnya utusan tu ekstrim kepada satu pengkat, kepada satu kedudukan yang mungkin terlalu ekstrim bagi mereka. Mereka tidak ada semacam ruang untuk semua. Jadi orang Melayu yang apa nama berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, yang mempunyai pandangan atau view tentang sesuatu isu, pandangan agama dan sebagainya, kita harus ingat utusan selama-lamanya adalah menjuarai isu menentang ekstremisme. Kita dah buat itu begitu lama. Banyak benda yang telah kita lakukan untuk tujuan itu. Sebab kita mahukan supaya
orang Melayu terbuka minda, ya, tidak terseret dalam hal-hal batil, hal-hal kecil, ya. Kita nak buka minda orang Melayu, bukan daripada zaman saya, sebelum itu pun, ya. Jadi tugas itu adalah tugas kita. Memang betul, utusan adalah suara keramat orang Melayu, suara yang mewakili kepentingan orang Melayu, ya. Tetapi itu tidak semestinya kita menafikan kehadiran orang lain, ya. Jadi persepsi ini harus diperbetulkan. Ini cabaran yang cukup hebat pada masa ini, ya. Sebab untuk survival utusan, ya, utusan macam saya kata dia perlu edaran. Bila edaran ada, barulah apa nama, ada eyeballs yang cukup untuk meyakinkan pengiklan. Bila pengiklan nak masuk, dia juga harus membuat penilaian bahawa ini khabar yang sesuai untuk produk atau services dia. Ya. Jadi semua itu ada kaitannya. Jadi sebab utusan adalah sebuah business venture. Surat khabar adalah bisnes, dia bukan pamphlet ataupun apa nama ni, kata orang tu, brosur untuk mana-mana parti politik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam tempoh 45 minit ni, dekat 1 jam ni, macam-macam kita tahu tentang masalah apa yang dihadapi oleh utusan. Setelah pelbagai masalah, pelbagai apa tu, kesulitan dalam utusan telah kita rungkai, sekarang ni utusan yang kononnya akan ditutup tidak jadi ditutup, dan dia akan diteruskan. Tetapi sudah tentu, seperti yang awal-awal Tan Sri beritahu tadi, utusan tidak boleh hidup dengan simpati pembaca semata-mata. Utusan perlu ada satu editorial content yang mantap. Utusan perlu ada ketua pengarang yang bagus. Utusan perlu ada business model yang baik dan sebagainya. Masa depan utusan, Tan Sri. Kita tengok paper Wall Street Journal pun dah tutup. Banyak paper-paper utama di dunia pun dah tutup. Jadi dengan impak revolusi 4.0, di mana ke arah negara robotik, dengan orang pun dah tak baca paper, orang dah mula menggunakan phone dan sebagainya. Masih Tan Sri melihat bagaimana sebagai orang yang berpengalaman daripada bidang media dalam kerajaan dan sebagainya, masih adakah masa depan untuk utusan Melayu? Orang selalu tanya saya, masih relevankah masih utusan? Relevan. Yeah. Jawapan saya mudah saja. Utusan harus menjadikan dirinya relevan, bukan sebaliknya. Yeah. Kita tak payah tanya apakah utusan relevan. Urusan utusan akan tetap relevan. Yeah. Yeah. Dan kita harus menerima realiti. Utusan Melayu yang merupakan akhbar yang pertama dicetak oleh syarikat itu, ini merupakan akhbar kebanggaan orang Melayu. Begitu yakin syarikat utusan Melayu dengan utusan Melayu Jawi itu, hinggakan bila Berita Harian bermula dalam tahun 1957, dia masih bertahan dengan apa nama, akhbar utusan Melayu. Utusan Malaysia hanya lahir tahun 1967, 10 tahun selepas Berita Harian. Begitulah keyakinan pimpinan utusan Melayu terhadap akhbar Jawi. Yeah? Dan akhirnya kita harus menerima realiti apabila kerajaan memutuskan bahawa Rumi merupakan ejaan resmi, maka utusan Melayu tidak boleh bertahan. Pada zaman saya dulu, saya kata nak tutup Jawi ni over my dead body. I'm not going to allow it. Saya tidak akan benarkan akhbar utusan Melayu yang menjadi flag bearer utusan Melayu ni mati. Yeah. Dan harus ingat, pada satu tahun, tiap-tiap tahun, Syaril, kita rugi 5 atau 6 juta untuk maintain utusan Melayu. Tapi kita tak apa, kita pertahankan utusan Melayu. Sebab kita ada utusan Malaysia, kita ada Mingguan Malaysia, dan kita ada majalah-majalah kita yang laku. Dan ketika itu majalah macam Wanita, majalah Mangga, URTV, majalah Mastika, URTV, Hai, semua ni majalah-majalah yang laris. Wallahualam, saya tak tahu apa boleh buat majalah-majalah. Okey, tak apalah, itu cerita yang lain. Kemudian tu, dalam konteks itulah saya percaya bahawa kita harus kembali menanyakan, ya, soalnya apakah ini yang dimahukan oleh rakyat Malaysia? Apakah sekadar kita mempertahankannya hanya sekadar nostalgia? Sebab nostalgia tak boleh bertahan. Utusan Melayu yang menjadi flag bearer, utusan Melayu pun
pupus. Di tengah masyarakat Melayu majoriti di negara ini, kita tidak boleh mengekalkan sebuah akhbar bertulisan Jawi. Cuba tanya orang Melayu. Sekarang ni tiba-tiba semua nak jadi hero, nak mempertahankan utusan Malaysia. Masa utusan Melayu menghadapi masalah, siapa yang peduli? Masa utusan Malaysia menghadapi masalah, siapa yang beli? Itu kadang-kadang saya sedikit berkecil hatilah tentang hipokrasi ini. Masalah utusan Melayu sebahagiannya, okeylah, kita boleh salahkan editorial, kita boleh salahkan syarikat, kita boleh salahkan sesiapa, kita boleh salahkan UMNO pun. Tetapi realitinya, apakah orang Melayu support industri akhbar Melayu? Orang Cina berapa ramai? 6 juta atau 7 juta saja di Malaysia. Tapi kita ada 8 mainstream newspaper dalam bahasa Mandarin dan semuanya bertahan. Kenapa? Adakah maksud tadi Melayu sendiri yang membunuh utusan? Kejamlah kenyataan tu. Saya tak berani nak mengatakan tu, tapi orang Melayu kena tanya diri dia lah. Ini bukan sesuatu yang bersifat erokis. Tiba-tiba oleh kerana utusan nak tutup, wah, kita masing-masing nak jadi hero, mempertahankan. Dan kita salahkan orang lain. Ada satu komen daripada seorang ahli politik yang mengatakan bahawa ini adalah kejayaan besar bagi apa nama ni, Kerajaan Pakatan Harapan apabila utusan tutup. Orang tanya saya tentang pandangan itu. Saya jawab, buktikan dia salah. Kita tak boleh sekadar melantun macam tu je. Kita buktikan bahawa kenyataan dia itu tak betul dan tidak relevan. Kitalah yang kena membuktikan. Kita jangan cari salah orang sekarang ni. Jadi saya fikir utusan yang tidak kita bina semula. Sebab itu saya selalu percaya pada konsep rebooting. Macam kita reboot komputer. Laptop kita, komputer kan. Utusan perlu rebooting. Dia kena di-reboot. Di-reboot bukan saja dari segi seluruh konten kandungan, tetapi reboot dari segi minda pimpinan. Itu sangat penting. Sebab tak boleh kita samakan zaman saya dengan zaman sekarang. Tidak boleh disamakan zaman ini dengan zaman Rahim Kajai atau Melan ataupun Pak Mazlan atau waktu Tan Sri apa nama Zainuddin Maidin. Era itu dah berubah. Jadi kitalah yang kena membuat penyesuaian. Kita kena adapt. Pimpinan utusan sekarang kena buat adaptation, penyesuaian semula. Adaptation ni realiti politik dia pun kena adapt juga, tak boleh nak buat cara lama kan. Adaptasi dari segi taste, selera orang Melayu sendiri, pembaca. Kan? Dan kemudian rakyat Malaysia. Orang kata ini khazanah Melayu. Saya mahu mengekalkan utusan sebagai khazanah Malaysia. Ini bukan khazanah Melayu saja. Ini khazanah Malaysia. Ini merupakan heritage, Malaysian heritage. Ini yang patut kita pertahankan. Kalau kita kata ini khazanah Melayu saja, kita tak pergi ke mana. Sebab institusi ini yang bertanggungjawab memberikan, menggerakkan nasionalisme Melayu. Orang putih cukup marah. Dia kata brown newspaper, kata dia. Dia marah sangat dengan utusan. Sebab utusan kritikal. Malah apabila merdeka saja, orang UMNO sendiri, kerajaan pun, Kerajaan Perikatan masa itu pun tak selesa dengan utusan sebab utusan terlalu kritikal. Itu brand utusan. Sepanjang masa itulah brand utusan yang menyebabkan ketua pengarangnya dibuang, yang menyebabkan ketua pengarangnya ditahan di bawah ASA, menyebabkan pengarang-pengarangnya ditahan di ASA. Bukanlah saya nak suruh ketua pengarang utusan masuk ASA, tidaklah. Tetapi ini realiti yang harus kita terima. Kita kerana berani buat, berani tanggung. Jangan cakap je. Dan kita tak boleh salahkan orang lagi. Inilah masa untuk kita membuat penilaian secara serius. Dan kita harus pertahankan ini sebagai satu legacy orang Melayu tetapi merupakan khazanah Malaysia. Begitulah tadi tuan-tuan dan puan-puan. Selama hampir sejam kita mendengar mengenai utusan Malaysia disampaikan, dinyatakan oleh orang yang tak asing lagi, orang yang pernah duduk di kursi paling panas di Utusan Malaysia itu sebagai ketua pengarang Utusan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh saya recap lah. Tan Sri ada mengatakan bahawa ada tiga perkara penting yang perlu utusan sedar, iaitu mereka perlu berubah dari segi konten dia, kandungan dia. Mereka perlu berubah dari segi business model dia. Mereka perlu berubah. Dan lagi tiga kata lain, perlu berubah. Tidak boleh hanya hanya mengharapkan simpati daripada orang Melayu, mengharapkan ihsan daripada pemegang saham dan sebagainya. Semoga apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Johan Jaafar ini, walaupun mungkin kelihatan perit untuk ditelan, tetapi demi kesinambungan utusan Malaysia,
nak tak nak kita kena berubah ataupun kita yang akan diubah, Tan Sri. Ya. Sekian, berjumpa lagi dalam rancangan OMG di masa akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.